Halo teman-teman, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama dengan saya, Sansan Sami. Dan vlog kali ini saya akan membahas rumah baru yang berlokasi di Gading Serpong, tepatnya di sektor 7A nih. Dan lokasinya bagus banget karena di depannya ini juga row jalannya besar ya, bisa muat untuk 3 kendaraan. Rumah ini sendiri sebenarnya belum jadi atau belum finish ya, tapi dari beberapa rumah yang belum jadi ini justru malah udah laku duluan nih teman-teman. Jadinya kita lihat aja rumah ini, siapa tahu teman-teman berminat dan langsung bisa survei untuk rumah ini ya. Untuk rumah ini sendiri berukuran 6x18 dengan menghadap ke timur laut nih teman-teman. Di lantai satunya ini sudah ada satu kamar tidur dan juga satu kamar mandi. Dan tentunya di dalam rumah ini juga sudah terdapat satu kamar tidur asisten rumah tangga dan juga kamar mandi asisten rumah tangga. Dan rumah ini dibangun full dari awal dengan menggunakan bahan bangunan bata merah nih teman-teman. Dan juga untuk lantainya sendiri menggunakan Omo jenis tile yang berukuran 60x60. Dan untuk layout dari rumah ini sendiri pun sangat manis sekali dan terkesan lega ya teman-teman. Dan setiap ruangan di rumah ini juga sudah disusun begitu manis ya, sehingga rumah ini kesannya luas begitu. Dan juga di rumah ini sudah ada area menjemur sendiri dengan tangga yang terpisah. Dan kita langsung lihat untuk yang lantai 2 nya nih teman-teman. Begitu kita naik ke lantai 2, di sebelah kiri kita langsung aja ke kamar tidur utamanya. Nah teman-teman bisa lihat ya, untuk kamar tidur utamanya sendiri juga besar ya teman-teman. Dan juga untuk bingkai-bingkai kacanya juga besar nih teman-teman. Otomatis pencahayaan dari luar ruangan masuk ke dalam rumah, jadinya lebih terang gitu ya, nggak gelap, tidak perlu lagi cahaya lampu. Dan untuk kamar mandi dalamnya sendiri juga bagus nih teman-teman, karena sudah menggunakan bahan-bahan yang lebih berkualitas gitu ya. Dan di lantai duanya sendiri juga ada kamar mandi luar dan ada 2 kamar tidur anak yang tentunya ini menghadap ke bagian belakang ya teman-teman. Nah teman-teman, rumah ini hanya tersisa satu lagi aja nih dari 3 rumah yang sudah jadi. Ini sisa satu dengan kamar tidur 3+1 dan kamar mandi 3+1 dengan listrik 2200. Untuk teman-teman yang mau survei langsung silahkan hubungi Sansan di nomor telepon yang di atas ini.